Sorry. 2 tusuk sudah kebas lah. Kenyang 3 hari. Kita sama balik cerita tadi ya. 3 bujang sepatu dah sampai ke sebuah kampung yang bernama Kampung Pokok Senang. Tapi sayanglah, susah nak ambil belian tu. Kau lah. Tiba-tiba semua berhenti. Kalau accident. Habis, kau ingat apa aku tak nyawa? Tunggu ya sini, tunggu sini. Mana? Pasal dia ni. 13, 14, 15. Tara pegang. Ih, dua orang. Tanda batu besar ada. Ih, salah ni. Cepatlah, Es! Buang, masalah. Masalah apa? Masa kicap lah, orang lapor ni. Takkan tu. Apa itu? Saya dah kira dah, 20 langkah ke depan, ke arah utara, ada rumah orang. Apa itu tak kena nak cium mantu? Apa ni? Mana benda tu ada kat bawah rumah orang tu? Ya, belian tu bawah tanah. Okey, kita nak kena cek jalan ni. Macam mana kita nak dapat duduk kat rumah orang tu? Masalah. Masalah. Kau ada idea? Saya ada memang sikit. Wah! Apa ni? Awet! 3-3 kerja security guard lah. Waalaikumsalam. Dah balik pun 3 dara ni. Macam mana kerja bagus hari ni? Oh, ha, dah, masuk tukar baju. Pergi makan. Okay? Assalamualaikum, Mama. Tak tahu aku anak aku perempuan bila pula jadi jantan. Eh, bila aku beranak korang? Kau nak apa ni? Panggil saya Wan Sheila. Mak nak apa ni? Maafkan kami, Puan Sheila. Sebenarnya kami datang kemari nak tengok ada tak bilik kosong nak disewa. Berapa bilik nak? Satu. 200 bulan boleh bayar? Boleh, boleh, boleh. Berapa orang nak duduk? Tiga. Tiga? Mana lagi seorang? Abang, ngam-ngam lah 10 meter. Ni lagi seorang. Apa yang 10 meter ni? Tak ada apa, tak ada apa. Awak ni siapa nama? Nama saya Soeb. Nama makcik. Makcik tak ada bilik lah nak bagi sewa. Puan Sheila. Macam itulah. Mulai hari ni, Syuib dan kawan-kawan panggil saya Kak Sheila. Naiklah. Kenapa jadi tuan ni dah kak? Dia nak lagi muda. Pasal. Naiklah. Ambil barang, ambil barang, ambil barang dulu. Dekat rumah ni ada undang-undang. Tak boleh balik lewat malam dan tidur kena walaupun satu dah kena tidur satu malam . Bilik air ada 2 kat atas, 2 dekat bawah. Kena kongsi? Yelah, kongsi namanya. Bilik sewa, kalau rumah sewa bolehlah masing-masing punya.
Ni ah. Ni bilik kau. Hai. Dua katil je. Dua je lah, pandai-pandai lah nanti kongkosi ya. Aircon-nya? Aircon. Aircon kat bilik akak dengan bilik anak-anak akak je. Tapi kalau kau nak aircon, kau kena tambah sini. Ah, tak apa. Biarlah ada macam dalam apa pun tak kisah dia juga. Ah, kalau macam tu, jemputlah masuk. Kalau ada apa-apa nak tanya akak, akak ada tanya rumah eh. InsyaAllah. Salah. Daripada kampung ke rumah banglo, daripada rumah banglo ke Seringgan. Ini dah ke rumah panjang mana pula ni? Ni, abang ni berpantun ke marah? Tinggal lah apalah. Dah insap ke bang? Hey, aku ni kawan kau. Aku patut jadi contoh, idola. Betul? Hey, kau. Weh, kau sembarang je buka tingkap rumah orang. Kenapa? Kan kalau rimau lalu orang. Ha? Ini ada rimau tepi rumah. Mana kat tepi zoo negara ke apa bang? Jangan duduk-duduk sini. Malang ni kita kena cari tas. Kita kena pergi bawah rumah. Korek belian dekat rumah ni. Korek gali, gali, gali belian dekat rumah. Kau ni apa eh? Abang tu baru nak insaf. Kau nak cerita pasal harta? Bukan, kita datang sini ni ada misi. Bukan misi tu. Ni kita ada misi nak cek batu belian tu. Kau ni kan batu belian tak dapat, batu belah, batu bertangkuk yang dapat. Baru sampai beg pun belum letak tau. Kau sibuk batu belian, batu belian. Abang duduklah sini. Saya nak cek ni. Ada usah lain dulu. Bulu apa pula dia keluarkan ni? Amboi, macam engineer pula. Di hujung sini tempatmu, bunga orkid. Bukan di taman yang indah, bunga orkid. Hanya di sudut rumahku, bukan di rumah orang lain. Hanyalah di rumahku. Hei, sedap suara ni, pagi-pagi ni. Is, Kak Sheila punya suara memang sedap betul lah. Ini kalau masuk AF ni eh, paling kurang-kurang pun minggu pertama dah keluar. Datu tua-tua ni, apalah pula nak merdu suara kalau umur 20-an tu, iyalah. Mana ada tua, Kak? Saya first time tengok akak, sumpahlah ingatkan Maya Karim. Macam modu tu cakap lah, buah kelapa tu makin tua makin banyak santan dia, Kak. Eh, Syuib, akak ni ada rupa buah kelapa ke? Taklah, itu peribahasa. Syuib, akak nak tanya, Syuib ni asal dari mana? Kami berasal dari bandar, pergi ke kampung mencari pemandangan indah-indah, ingin menerokai kampung halaman. Syair pula. Cak, damak-damak. Tu, motor tu macam jual tong gas. Itu bukan jual tong gas, itu jual penutup tong gas tu. Ha, penuh tu satu potong. Iya. Rumah panjang, toilet satu. Air juga bagus, bilik mandi juga, bukannya bilik mayat. Sini. Oi, kau nak ada rock tempat tu. Ni inilah perosak kaum-kaum rock ni. Dahlah kaum-kaum rock dah dicokkan sebagai busuk tak mandi. Ditambahnya ngendak pula. Daripada dia ngendak baik dia mandi sekali. Malu lah. Kesian dia ni, kesian dia ni. Apa kata kita nak kejar dia? Jom. Buat apa? Rahsia. Rahsia apa? Ada orang mandi dekat dalam. Oh, tak bila eh. Memang orang ni takkan main congkak pula. Diam. Jangan sampai orang tahu. Dah sedap dah tu. Bagus untuk ni. Iya. Jangan sampai orang tahu. Hey, hey.
Jangan mengintip ni. Gatal sangat sekarang eh. Baru tinggal sini dah pandai nak menggatal, dah pandai nak mengendap. Siapa jadi? Siapa jadi? Saya tokek. Tokek apa? Tokek. Cicak mata besar. Cicak, cicak. Cik bagi tahu mama. Jahat tu. Kau tengok bang, orang tua tu punya pasal kita yang kena. Dia dah puas, kita yang dapat. Iya. Jangan sampai orang tahu. Dan nak kena hipokrit. Tapi tak apalah. Itu yang dikatakan cabaran. Tiga bujang sepah tu terpaksa menggunakan psikologi. Smart macam saya lah. Malam ni bang, kalau kita makan asam pedas, dah tentu-tentu hebat. Betul? Mana nak cari asam pedas malam-malam buta ni? Makan char kway teow lah baru hebat. Char kway teow. Char kway teow nak pergi mana ni? Kita orang ni nak pergi kedai makan. Ke bulu dah ni. Pergi makan? Kat kampung ni malam-malam mana ada kedai buka? Apalah macam tu, ke bulu lah kita orang. Itulah kak kata. Kalau sewa kat sini, kena masak sendiri. Tak masalah. Nak masak dalam bilik tidur ke? Kan dah puas kak tu ada. Oh, lupa. Tak apalah, macam ni lah. Malam ni makan kat rumah kak je lah ya. Iya ke? Iya ke? Baik akak ni! Mati! Macam nak panggil akak ni! Nanti akak tak habis cakap. Kebetulan akak masak lebih sikit. Jadi jumlah kita makan ya. Cantik. Okey. Apa pun sini ni? Jom kita pergi makan. Tak sabar. Macam tak pernah jumpa makan. Bestnya! Ni hati kedalam mama rajinnya. Ni mama nak kenalkan, ini penyewa-penyewa rumah kita. Ni air ni namanya Jep. Nama dia Jep. Siapa nama? Mamat. Mamat. Ni yang ini ni yang hitam manis ni Syuib. Ini anak dari kak. Yang ini Sarah. Sarah. Yang ini Anita Sarawak. Yang ini Mila. Yang ni Milo. Ni mak dia tahu pula tau. Melah, kita ajak dia makan sekali ya. Jemputlah. Mailah, jemput duduk mai. Kenapa lauk ni seketul je nak? Tu je yang ada mak, nak macam mana? Tak apalah. Ya Allah, nasi banyak ni je. Beras dah habis. Lupa nak pergi beli tadi. Tak sempat lagi kedai, Mak. Akak minta maaf lah ya. Akak pun terlupa pula barang kat rumah dah habis. Tak apalah kalau ini dah sikit, makan semua sikit lah ya. Tak apa. Pasal kita malam memang tak makan nasi padat raya. Kita orang biasa makan dedak malam. Oh, ya ke? Pula malam ni tukar sikit, tak payah makan dedak. Kita makan sikit, jangan makan dedak lah. Nangis dulu kan? Tak apa, Mak. Kita orang ni diet.
Cukup ya? Abang, ini cukup kan? Abang, ini pun dah cukup kan? Sesuai sangat dengan saiz badan abang tu. Dia ambil ni. Apa nak saya yang mana satu? Yang ni pun dah cukup sangat. Abang pun tak ada macam banyak. Nanti kolesterol. Cukup banyak ni. Terajah lu orang. Sakit perut ni. Tengah lapor buat hal lah. Orang tengah lapor aku sibuk nak duduk. Duduk bawah lah. Mana muat? Diam lah! Orang ke apa? Dinding di perut ni. Apa jadi? Rumah punya lah lapor. Kau lah ni. Kita makan pujuk kat sirah tu. Makan satu sendok je. Baik dia kasi aku makan kerak nasi tadi. Tak pun gosek ulas telan. Cukup bagus dia kasi makan sendok. Buat je dia kasi kita makan ulas sendok. Takkan mampus. Saya pun lapar juga. Sabarlah. Kita datang sini bukan nak cekik. Saya pun lapar juga. Habis tu? Kita datang ada misi. Betul juga. Kita nak cek batu belian lah. Okey. Habis apa plan kita ni? Ni, apa tulis dalam dia? Wasiat? Bukan. Surat-surat. Barang apa? Torchlight ada. Torchlight. Torchlight, Mai. Apa? Torchlight. Datang apa tu? Lampu cepit. Lampu... Kau sabak kan? Lampu picit. Haa, picit. Ni. Nampak? Ada. Hidup. Lagi. Cepatlah. Cangkul kontot. Kontot? Haa. Amboi, cangkul, ada. Okey, tu dia. Kotak ada. Kotak. Tak ada. Ada, tak ada. Tak ada. Lambat. Tengok. Kalau macam itu bila kita boleh start? Aku dah tak sabar dah ni. Sabarlah sikit. Sabarlah, ya Allah. Sabar. Jam berubah apa? Ini kat bawah ni, orang ramai lagi. Bising lah. Cuba pakai akal sikit. 5, 6, 7, 8, 9 Satu pagi. Kami satu operasi bermula. Betul. Kotak nak letak belian pun ada. Jom. Let's go. Nak ke mana? Pakai macam maling ni. Apa tu? Ini rahsia misi. Rahsia apa? Hantu. Kau ni tu? Si Sueb ni bersungguh-sungguh. Tapi abang-abang ni cukup malas. Unta padam bahasa pun dalam malam macam dia. Lain disuruh, lain pula dia buat. Hei, macam tak jadi loden ni. Dua.
aku takut. Dia nampak ni. Hantu tadi. Adakah awak jenis ni? Eh, kau ni dalam hidup sempat tak kenal tak hantu. Yang kau orang pakai macam ni nak ke mana? Tangkap hantu. Nak ikut sekali. Sumpah ngakak pun takut, tak berani nak ditangkap hantu. Kita orang bukan takut, kita orang segan. Segan. Dah boleh lalu dah. Lalulah. Hai, yang kau mengangkat ni kenapa? Inilah pantang lara nak tangkap hantu. Hai, yang kau bawa cangkul ni kenapa? Hantu sekarang enggak, Pontianak tak payah dipaku-paku. Cangkul je leher dia, tengok tadi orang. Nak lalu sini kan? Tempat mamat kan boleh. Sempit-sempit tidak. Diamlah, silakan. Kalau tempat luas mungkin dia tak ada kat situ. Ambillah. Dia baca Nobel tu. Buku Nobel. Aku konfirmkanlah. Abang baca buku. Jangan sisik. Nanti kalau dia nampak macam mana? Kalau dia nampak dah tentulah dia tegur. Apa pasal mak? Kita datang sini ada misi. Kita nak cek belian tu. Taklah. Nak cari belian macam pakai penyamun. Tapi macam mana ni? Takkan nak tunggu kat sini? Nak tunggu kat atas boleh. Aku ngantuk. Tidur dulu kat sini boleh? Kalau ngantuk, tidur sini. Di sini. Tidur sini. Lama lagi ke baca? Apa kena baca orang bukan? Pakailah. Pukau. Pukau. Kak, agak-agak kan, tiga budak baru tu yang tinggal dekat sebelah bilik kita ni, orang jahat tak? Diorang tu? Kak Rita pun tak tahulah, Nek. Tapi agak tengok diorang tadi siang kan, terbelit je. Ha? Jangan-jangan mungkin diorang tu perogol bersiriak. Ngerinya. Taklah. Mila tak fikir dia macam tu. Dia tu bukan perogol bersiri. Tapi kan, penyamun bersiri. Ha. Kau ni, ada ke penyamun bersiri? Tak pernah dengar pun. Elah kak ni. Itulah, suka sangat tak nak tengok TV. Dekat TV tu, selalu tayang cerita penyamun. Bersiri-siri tau. Mila. Itulah, Mami. Suka sangat tengok TV. Dah terpengaruh dengan benda yang kau bukan. Dahlah, baik kau pergi tidur. Senang sikit kerja aku. Ni memekak dia tadi. Bingit ke tak bingit? Cepat tengok apa sebelah tu. Tengoklah apa dia buat. Itu idea yang terbaik sekarang. Cepat. Apa pasal ni dah malam-malam? Dah boleh pergi lah. Boleh? Cik beli lah. Gali benda tu. Bawa tengah kan? Besok tak boleh, besok. Kena pergi sekarang, bang. Tolong. Kita kena pergi sekarang ni. Besok lah. I trust you. You can do it. Kita kena pergi sekarang juga. Mila takutlah kak. Yesus. Kau cari apa? Gila kan? Cari
cari betul dia. Kau nak kat sini. Kau nak cari betul dia kat sini. Ini kan batu rumah. Aku tak tengok enggak, aku dah tahu niat aku. Kak, hari tu kan Mama kantor dengan Zara. Titi cakap pasal belian peninggalan moyang kita tu. Alah, belian tu pun bukan moyang kita yang beli. Dia jumpa kat orang rumah ni. Sebab itulah Mama kena buat rumah ni kat sini. Apa? Orang cinta cakap ada macam tu pula. Kolok betul. Alah, betul dek. Kalau kau tak percaya, dulu kan orang tua yang dulu-dulu tu, orang tu selalu berpegang dengan rumah Abang tau. Tak kira lah, macam contohnya kalau kat rumah tu, bawah tanah dia tu ada emas ke, belian ke, macam-macam lah. Dia kena buat rumah kat situ, baru hidup masyuk. Dia tak percaya, tak percaya. Kau perasan tak? Mama kan selalu terlewat. Tahu tak asal? Sebab dia mesti risau pasal belian dia pada tahun hilang. Buat apa nak risau? Belian tu kan dia simpan dalam peti besi. Kalau Mama dah mati kan, rasa-rasanya siapa yang mewarisi belian tu kan? Dah kata tentulah Kak yang dapat. Sebab Kak dah nak punya tu. Mana Acik? Jadi saya dengan Mila ni nak melopong je. Nak makan seorang. Mana Acik? Mana Acik? Tak Acik. Dia lah. Mila dah ambil dah. Bukan. Moyang dia. Awak mana? Bila masa kau kawan dengan anak dia? Nak cari-cari je lah. Belian tak payahlah. Bebok nak kampul dengan orang. Jangan cakap dengan taksi kamu. Minta maaf lah. Akak salah bilik.
Ngigau lah ni. Ingat kan bilik anak tadi. Tadi bukan ke kata pergi cari hantu? Oh, memang tak hantu kan? Tapi hari ni hantu tak ada, off day. Dia orang ada buat part time kat Farm Fair, rumah hantu. Tidur lah ya. Good night, Syuk. Tolak bilik kita. Tak ada apa-apa dengan kau ni, eh? Yalah. Terus pergi. Hei, Mama. Mama. Hei, Ma. Kau tak tidur lagi ke? Tak, belum. Kenapa, Ma? Kau ada dengar bunyi apa-apa tak? Dengar? Bunyi? Tak ada pun. Apa yang tak kena, Ma? Puasan bunyi macam ada orang. Janganlah cukup-cukup. Oh, Mama risau pasal bilian kita tu, eh? Bilian Mama, bukan bilian kita. Oh, jom Mama cakap bahawa Mama kita-kita. Dahlah, pergi tidur. Dah. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Masuk. Sekejap dulu. Nasib baiklah sempat air. Kalau tidak, wui, tak sangka lah kita bertiga ni boleh jadi penyamun. Betul. Apa penyamun? Habis? Kau dah pakai penyamun, aku dah junting muka. Kau dah macam orang Palestin. Jadi apa? Pengawas? Bah. Nyapu. Duduk. Ni. Masalahnya ni sekarang ni. Sekarang ni masalahnya ni. Kata belian tu kat dalam tanah, tertanam. Tapi rupa-rupanya kat Syilah yang pegang. Ha? Dah sampai. Apa? Akal saya dah sampai. Baru dapat? Kita buat macam ni. Belian tu, dekat Kak Sheila tu kita ambil. Kita pinjam. Lepas tu kita pergi buat satu lagi belian. Jadi dua, kita tukar. Satu ori kita punya. Satu yang tak ori, bagi dia. Kau ni memang bijak lah. Apa pasal aku tak ada idea macam kau ni? Rambut panjang, akal pun panjang. Kenapa? Kau nak habis di sini. Dah lah badan aku sakit. Tilam ke apa ni? Bang, jom pergi sarapan tu. Abang pun lampau. Tapi kita nak mandi dulu ni. Takkan nak bertaik-taik mata nak pergi kedai orang? Tak boleh ke tak mandi? Mana boleh? Memang ada satu taik boleh makan taik minyak. Tapi kalau nak makan juga taik, makan taik mata dia. Berbuih mulut kalau makan tu. Aku pun lapar ni daripada semalam ni. Lapar tak ada hilang eh. Tepi. Cepat. Kaki abang ada bulu dah. Hei, kau ni. Tawul mana tawul? Nah. Pakai ni. Ni apa? Selamat pagi. Apa ni? Rumah kak ni cantik lah. Kayu-kayu dia semuanya. Kayu-kayu yang mahal ni. Ini kayu getah payah cari. Kayu getah? Syuib sehat? Sehat. Nampak serabai tapi sehat sebenarnya. Baju sama warna. Baju? Sama warna. Kebetulan kot. Akak sempang lalu eh. Aku dah tua-tua keti macam tu. Bunga-bunga tai ayam kena tangan busuklah bahu. Mudahlah kerja kau lepas ni. Tidak syok. Bila-bila satap lah. Betul lah. Pandi.
Tinggilah tinggi, tinggi tinggi burung di awan. Akhirnya engkau turun, akhirnya kau turun mencari kawan. Terbang di awan, turun mari teman. Kalau mencari kawan, mencari kawan, biarlah badan. Cok! Ha. Yang saya tengok lah anak Kak Sila mandi sama lawa beb. Ingat anak Kak Sila tu nak kat dia. Tak, kau jangan nak pegangan lah. Kak Sila tu dah syok kat kau. Apa pasal? Kau jangan tak tahu Kak Sila ada, aku dengar hari tu dia cakap dia memang selera dengan budak-budak muda sekarang. Ya, kita bakal menimang anak saudara bang. Tapi yang saya risau, takut anak saudara kita beranak-beranak dah beruban. Kenapa? Maknya tua. Okeylah, bapak pun muka tua. Wah, lebih. Alahai. Tengoklah, selera tua pakai gamblekan mandi. Alahai. Yang abang ni macam pumpuk murut, kenapa? Wah, oh wah, buat apa? Amboi, tak cukup dengan mata, teropong pula beli. Ngenap siapa wah? Eh, hey, jangan cakap kuat-kuat lah. Aku macam semelang lah tu. Ini rahsia wah lah. Siti pun marah. Awak ni macam rahsia-rahsia-rahsia. Tukarlah perkataan lain. Ini tak gigi aku. Ha, kau orang apa tahu? Kau orang budak-budak. Wah, ni rahsia-rahsia-rahsia. Cakaplah benda lain. Makin tu makin mengarut. Betul? Orang tu-tu cakaplah. Kalau dah mengarut, maknanya ajal dah dekat. Kesian kat bini dia. Apa nak dikesiankan? Apa pasal? Kau kan ada. Oh, lupa. Ikan belukang. Pas. Eh, Cik Ir. Nak pergi mana ni pagi ni? Nak pergi pekan. Nak sarapan. Eh, tak payahlah. Kau sarapan, Cik Ir. Cik Ir sarapan je. Akak ada minum lebih sikit. Tapi untuk Cik Ir seorang je lah. Minum lagi tu tak cukup kot. Pergilah, Em. Rezeki jangan ditolak. Betul. Ah, lagi pun mana ada orang buat candlelight dinner pagi-pagi. Ui. Mesti seronok. Betul. Kau jangan fikirkan kita orang. Kita orang pandailah nak pergi cek makanan kat luar. Ya. Ah, jangan lupa tukar baju sekali. Candlelight dinner kan orang pakai boh. Kau pakai tie. Betul, baik-baik. Jangan sampai terbakar rumah pula dengan lilin tu. Makan pakai kris lah. Biar tu makan-makan pisau. Kita kena cari kedai belian nak palsu tu bang. Alang kau ni sabar-sabar lah dulu. Kita puting-puting lah pekan. Mana tahu jumpa awet-awet. Betul, boleh ajak awet-awet tu pergi breakfast. Dah kebuluk perut ni. Itulah, abang ada cepat baik mat kat sini mat. Ay, mana abang tu? Abang pun first time kat sini. Lah, kau banyak tanya lah, jom lah. Kesian tu awet kan bang. Itulah sikap yang tak boleh dicontohi. Tak amanah. Kesian dengan siswa F tu. Baru nak tackle janda kaya tu dah terbantut pula. Oh, mengantuk pula. Sedap. Oh. Memang baik. Memang sedap. Anak kau masak ke?
Eh, apa pula nak akak? Akak lah yang masak. Rasa ke geram gula semua? Sekali lagi, sekali lagi saya cuba, eh. Eh, tadi tu bukan rasa. Tu muka lima. Eh, ni kita letak apa dulu, barang-barang tadi. Dia punya... semua cukup lah. Saya nak panggil saja. Semua cukup lah. Ni, kalau meniaga ni, laku tak? Ya, dulu akak agak-agak juga nak niaga tapi itulah malas lah kan. Itu makannya kenyak. Bunga bunga orkid kat rumah akak ni, memang suka tanam ke apa? Yelah, akak tanam ke tak kalah dia nak tumbuh dengan sendirinya. Akak suka bunga kata. Kalau dia dah berbunga kan tahan lama tau. Bukan Melayu. Satu cantik, warna dia cantik kan? Tapi bunga okey tak ada bau. Bila tanam bunga okey, habis tanam bunga tak ayam. Ayam ada bau tak ayam? Ya, kalau agak bunga tak ayam pula nak ada bau apa? Bungau dia, bungau dia. Amboi, wak, semak-semak nak kemana, wak? Eh, hey, jangan cakap kuat-kuat. Nanti bini aku dengar. Alah, sendiri cakap pekit-pekit suruh orang diam. Kesian, eh. Faham-fahamlah. Ini kot. Mana? Tak, ni. Bunyi. Ha. Oh. Aduh. Bang, senak, bang. Kenapa? Senak terhentak. Ni kita nak pergi mana ni, bang? Nak buat apa ni? Eh, habis dengan kita makan nak buat apa? Pasal kereta. Oh, dah tua pun bodoh. Inilah kedai-ada ayam goreng, bang. Ayam goreng tak elok orang makan. Nanti kena kolesterol. Kena kolesterol? Jantung tersumbat. Mati dalam tidur nanti. Wui! Ha. Tak sempat taubat kalau macam tu. Eh, bang, kita nak pergi kedai belian ni macam mana ni? Eh, apa pasal kau jadi manusia terlalu prihatin? Ha, sejak bila kau dah berubah sikap ni? Makanlah dulu baru kita jadi belian tu. Tu bukannya penting pun. Ya, tak ya. Mata ada awet ke, bang? Ha. Tapi saya kesian dekat Suhaib lah, bang. Dia tak dapat makan ayam goreng sekali yang kita. Sejak bila Tuhan bagi kau petunjuk dan hidayah ni, Mat? Bukan, bang. Sejak bila kau mula kesiankan Suhaib? Kita bermusuh tau kalau kau dah mula kesiankan Suhaib. Saya nak ajak dia biar dia kena kolesterol sekali, bang. Eh, tak juga. Haa. Kalau gitu, kita beli minyak je. Buatkan dia minyak ais. Betul. Biar dia minum. Biar dia pergi mati, bang. Jom. Apa ni? Dah tak ada embrek? Saya apa dah dilupa ni. Kunci biar. Mana tahu ada orang nak tumpang ke lagi. Lalani tanto. Terima kasih salam diberi. Bagaimana ni? Bakal pengantin cantik berseri. Tiada kasih dalam membeli. Bakal pengantin boleh serasi. Udang sepah namalah kami. Rancak menyanyi hiburkan hati. Bujang kami, bujanglah mimpi. Menawari hati kita sekali. Apalah nasib menimpa kami. Rindu kasih siapa peduli. Namun kami masihlah steady. Apalah nasib menimpa kami. Rindu kasih siapa peduli. Namun kami masihlah.